masih lanjut, Deng. Belum, saya belum praktekin gimana ini nih pemasangan pumping bra-nya. Saya akan tunjukkan satu lagi ya. Mohon maaf jika videonya ini agak panjang. Oke, Mam, ini saya udah ada mannequin. Kita akan coba pasangkan ini nih, handsfree bra-nya ke mannequin. Cuman sebelumnya kita pasang dulu apa namanya corong setnya. Jadi ini dia ada lubang di sini nih ya. Sini satu lubang di sini. Ini kita masukin gini, set. Gitu. Satu lagi kita masukin. Terus kita pasangkan di manekinnya. Nah, ini pas udah dipasang kayak gini nih. Jadi moms nggak perlu apa namanya pegangin, dia udah bisa hands free kayak gini. Terus kalau untuk senderan rebahan mungkin begini kali ya. Oh, tuh dia bisa, jadi dia nggak tumpah. Atau kalau untuk rebahan, coba kita ilustrasikan dia begini. Karena leher corongnya pendek, jadi dia nggak tumpah, katanya begitu. Cuma nanti saya akan cobain ke saya sendiri untuk peras supaya bisa kasih lihat atau share review apakah dia emang betul-betul nyaman bisa untuk tiduran atau enggak. Ini kalau kita lepas kan begini ya, jadi kalau ini gini nih. Nah, ups, ini pumping bra-nya begini, tinggal ntar disesuaikan dengan badan atau payudara masing-masing. Kalau mau dipasang tinggal set, dibuka tuh, masukkan. Nah, begini ditegakkan. Oke, gitu ya moms. Kira-kira segini dulu video open boxing dari dan review dari Safarenta mengenai Malis Elena. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.